Denpasar terjunkan 441 personil untuk amankan perayaan Idul Adha di Denpasar. Sejumlah panitia kurban menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk daging kurban yang akan dibagikan. Om Swastiastu. Saudara, selain dua topik utama tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi penting dan menarik lainnya selama satu jam ke depan. Bersama saya Hendri Guntana. Dan saya Ade Yulia, inilah Bali Hari Ini selengkapnya. Saudara, Polresta Denpasar mengerahkan 640 personil untuk mengamankan perayaan Idul Adha 1440 Hijriah. Terdapat 52 titik di seluruh wilayah hukum Polresta Denpasar yang menjadi fokus pengamanan pihak kepolisian. Saudara, penyembelihan dan pembagian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha mempunyai makna sebagai wujud tanda cinta kepada Allah dan sesama umat. Yang berkurban juga untuk meningkatkan silaturahmi sesama umat beragama. Pelaksanaan penyembelihan dan pembagian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah di Jamaah Al-Hidayah dan At-Taubah berjalan lancar. Ini terlihat saling gotong royong bekerja sama sesama warga jamaah dari mulai pengadaan, penyembelihan hingga pendistribusian hewan kurban. Ketua Panitia Penyembelihan Hewan Kurban Jamaah Al-Hidayah, Haji Muhammad Wahid mengatakan, berkurban pada Hari Raya Idul Adha ini untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berkurban ini juga untuk berbagi kepada sesama umat yang tidak mampu. Ya, secara prinsip kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tentunya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itu kita berhubungan dengan sesama manusia, yang harus perjalanannya hidup. Ya, rutinitas akan dilakukan seperti ini? Insya Allah, Pak. Setiap tahun akan kita lakukan setahun sekali. Dan mungkin nanti tempatnya kita bisa berkandung. Pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Jamaah Al-Hidayah mengumpulkan hewan kurban sebanyak 12 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Sedangkan Jamaah At-Taubah mengumpulkan hewan kurban sebanyak 11 ekor kambing, yang selanjutnya daging kurban tersebut dibagikan warga sekitar, baik warga muslim maupun non-muslim. Yogi melaporkan.